terakhir teman-teman, katanya peninggalan Belanda. Nah ini disebutnya apa ya? Sasaksen itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Setelah barusan beli tahu dulu ya. Tahu Sumedang tapi adanya di sini. Ya, juga sih. Oke, kita sekarang lewatin itu di depan teman-teman. Kita bisa lihat itu adalah saluran air teman-teman. Katanya peninggalan Belanda. Nah ini disebutnya apa ya? Sasaksen itu, karena memang saluran airnya itu dibuatnya dari seng teman-teman, atau mungkin baja, dan dibuatnya waktu zaman Belanda gitu kan. Makanya setelahnya apa ya? Sasaksen atau apa? Atau mungkin itu disebut bivak? Sempit sekali ini. Pas satu mobil ya. Nah di depan teman-teman nanti ada yang datang ke stasiun ini adalah kereta api stasiun Ciputat. Kemudian ini sudah beroperasi lagi teman-teman setelah sekian tahun mati suri. Nanti kita coba ya perjalanan menggunakan kereta api. Nah memang kemarin sempat terhenti selama pemberlakuan PPKM. Jadi tadi sudah terlihat ada aktivitas lagi. Jalan ini nanti penuh ke jalan raya, jalan raya. Assalamualaikum.